Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gregasia. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara menggunakan silen silikon. Bagaimanakah cara menggunakannya? Untuk lebih jelasnya, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregasia, ya, ini adalah silen silikon yang digunakan bisa untuk menempelkan kaca untuk membuat akuarium ataupun menambal kebocoran yang lainnya. Dan kali ini saya akan berbagi tutorialnya, yaitu cara menggunakannya. Nah, ini untuk yang satunya yang sudah dibuka adalah berwarna black, kemudian ini adalah berwarna clear. Nah, ini akan saya gunakan untuk menambal kebocoran pada akuarium. Jadi warnanya clear. Untuk caranya adalah sebagai berikut. Ini sudah dipasang dan untuk membukanya caranya adalah seperti ini. Ini yang di atas adalah ditekan. Tekannya hanya yang di atas saja. Kemudian ininya ditarik. Baru ini dilepas. Caranya sangat mudah. Ini adalah cara untuk melepaskannya. Jangan seperti ini. Membukanya bareng. Ini ketika kita nekannya bareng antara kunci dengan kompa, ini nanti susah untuk ditarik. Jadi untuk melepasnya, caranya adalah kita tekan kuncinya. Hanya kuncinya saja ditekan, kemudian besinya ini atau tongkat besinya ini saya tarik. Ini sangat mudah sekali. Seperti ini. Ini adalah cara untuk membuka silen silikon. Kemudian untuk selanjutnya, untuk menggunakannya ini yaitu karena ini masih baru, belum saya pakai. Ini masih baru. Caranya adalah kita gunakan gunting atau pisau. Ini kita lubangi. Kita lubangi seperti ini. Nah, ini sudah terpotong. Kemudian selanjutnya ini juga kita lubangi. Yaitu agar nanti silen silikonnya keluar. Kita lubangi di ujungnya dengan menggunakan pisau yang tajam. Dan menggunakannya pun harus hati-hati. Karena ini berbahaya jika kena tangan. Seperti ini sudah terbuka. Kemudian selanjutnya untuk tutupnya kita masukkan, kita putar seperti arah jarum jam, kita putar kencang. Kemudian selanjutnya adalah cara memasangnya, yaitu sangat gampang. Ketika ini posisinya di bawah seperti ini kita tarik. Kita tarik, kuncinya kita tekan. Tarik ke atas. Nah, ini mudah. Jangan seperti ini, nariknya bareng. Ini nanti tidak bisa ditarik ke atas. Jadi, untuk menarik ini, tekanannya, ini harus yang di atas saja ditarik. Kemudian ini besinya ditarik ke atas. Kemudian baru dimasukkan ini lem silikonnya seperti ini. Dimasukkan. Pertama masukkan lubangnya seperti dulu, ini yang bagian ujung dimasukkan seperti ini, kemudian baru di bawahnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya baru kita tekan atau kita pompa. Ini adalah pompa. Nanti kalau kita nekan ini nanti ngompa ke bawah.
ini nanti silikon atau silennya keluar. Bawah. Nah, ini sudah keluar silennya. Seperti ini cara penggunaannya. Ini baru digunakan untuk menambal. Dan kali ini saya akan menambal akuarium yang bocor. Mungkin seperti itu tutorial dari kami, yaitu cara menggunakan lim silikon silen. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam Dry Gasia.